ya Tuhan, kalian tengok ini ox penis. Ini itunya alat kelaminnya ox, guys. Harganya $6. Mama mau rasain dulu. Di dalamnya itu kayak roti canai, tapi ada kacang merah. Nih, Penang white curry $5. Penang spicy prawn noodles. Kita beli Penang-Penang. Tapi yang tom yum saya kurang suka. Kita beli 2 Penang white curry, kita coba ya. Nggak coba nggak tahu. Nih, kau lihat ayam jago Tante Ria. Ini mangkuk yang kita makan kemarin, soto. Ini. Tapi yang ini ukuran kecil. Kita mau beli pisang goreng yang ini ya. Mana ini namanya? Mau tau nggak tahu? Oh, fried. Oke, okay, fried banana. $1.75. Hai guys, selamat datang kembali. Ada saya di sini, Elvira. Ada Isabella. Dan ini adalah video kita part yang kedua untuk belanja di supermarket Asia, itu Vietnamese supermarket Vietnam. Dan sini banyak banget barang-barang yang kita biasanya nggak nemu. Jadi ikuti video kita selanjutnya, ini part keduanya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan part 1 bisa dicek di video sebelumnya. Oke, mari kita lanjut belanja. Ya Tuhan, kalian tengok ini ox penis. Ini itunya alat kelaminnya ox, guys. Dijual di sini sepanjang ini ya. Saya pikir tadi ini kayak daging-daging begitu, ternyata ini ox penis. Itu alat kelaminnya. Oke lah, saya mau beli inilah dulu, oxtail satu ya. $23 ini guys, untuk satu ini. Oh, itu ada yang gepeng. Saya mau yang gepeng ini aja lah. Yang gepeng ini. Nih, $16. Saya beli yang gepeng aja. Buntut. Saya tunjukkan sama Isabel, saya bilang itu ada ox pipit, ox peanut. Katanya kenapa orang makan itu, mama dia, yuk katanya. Saya bilang itu ada oxnya ini, pipitnya ox. Kaget dia, kenapa ada orang mau makan itu, mama? Iya, orang makan yang gak jelas, nak, semua dimakanin orang. Kayaknya saya ada nemu kayak roti, terbalik pintunya. Kayak roti canai, tapi isinya kacang merah. Ah, ini, kita mau beli ini, gengs. Ini harganya $6, mama mau rasain dulu. Di dalamnya itu kayak roti canai, tapi ada kacang merah. Saya beli satu. Ini ada minuman-minuman pororo-pororo. Yang waktu itu adalah kalau di Singapura ini begini-gini ada nih, pororo drink. Ini ada puding, mau lagi enggak? No. Oke, mau yang mana? Mau jajanan yang mana? Kita udah sampai ke bagian jajanan-jajanan, guys, jelly-jelly. Ini Nyonya Isabella mau beli apa coba? Ini apa? Ini baby food bukan? No, this is jelly. Juice? Oh, jelly. Mau coba grape. Ini 99 sen. Kalau baby coba kasih ambil satu untuk adik. Nanti kalau kau coba dia mau gimana? Enggak ada untuk adiknya. Let's get one for him. Okay, one each. Adik kayaknya mau apple enggak? This is an apple. That's apple. Like tomato. Huh? We should do different flavors. Iya, yeah, ini apple. Coba ambil satu we apple. Ini apple kan? Flavors, yeah. Udah itu aja lah. Satu-satu dulu. Kalau enggak suka nanti kan Lip, nanti gak suka, nanti siapa yang makan? Daddy lo yang makan, kasihan Daddy mau makan bekas-bekas. One each. Oke lah, cepat lah. Itu $1 teman-teman. Di sini kopi putih yang saya selalu beli $8.49. Kalau gak salah saya sama kali ya teman-teman. Dan ini Old Town, ada Kopiko. Kayaknya saya mau beli Old Town satu deh ya. Yang ini aja, white coffee yang klasik. Harganya $8, gengs. Ini mamanya udah khawatir ada musik di sini copyright, dia malah disco. Ini Kopiko. Kopiko ada berapa ini? Gak tahu mama. Coba ada berapa ini? Kalau kalian dengar ada berisik ini Isabella yang gangguin saya dari tadi ya. Ini ada kopi Nescafe. Kayalah gak tahu berapa ini. Ayo, borong. Dia kebagian makanan-makanan ini loh. Makanan-makanan snack-snack Korea. Ambillah dulu, kau pilih sini, mama belanja tempat lain ya. Kau tengok dulu ya kan. Oke. Itu ada Hello Kitty-mu nak. Kok jadi mama buka? I see it. Nah ini, yang kemarin Hello Kitty yang kau cari-cari itu banyak. Kau tengoklah dulu sini ya, ini berapa jajanan? Okay. $2.49. Ini kayaknya yang kau mau, mana yang kau mau? Ini kok ditinggalkan di sini, tahan betah. Nah, baby tinggal sini, mama di sebelah sana, oke? Okay? Okay. Ini jajanan waktu kecil-kecil loh ini, enak banget ini. $2, saya belilah. Saya mau kasih Isabella. Lip, ini jajanan mama waktu kecil-kecil ini, Lip. Kayak kue-kue tel, kue-kue ini. What is this? Kelinci. Enak ini. Nanti mau kasih kau coba. Banyak banget yang unik-unik. Ini kan permen durian sama permen kelapa. $2.99. Ini ada lagi original egg roll. Kita coba lah ya, $3. Nggak coba, nggak tahu kan. Saya penasaran. Ada selai nanas di sini. Gini, enak apa tidak? Kayak gitu tuh. Selai nanas, ini juga saya mau coba satu ya. Ini juga $3 harganya. Coconut roll dengan egg roll. Kita beli 2 ini, gengs. Ayo lanjut.
memborong kita guys. Kalap-kalap. Udahlah simpan. Udah aja dulu jajanannya. Banyak banget jajanan Mama tinggal di sini. Saya suruh, saya bilang saya ke sana, dia tengok nih memborong. Saya mau ke bagian Mimi tapi saya enggak nemu. Mana ini noodle-noodle, mie, kecap, segala macam. Kok enggak ada ya? Masukkanlah dulu belanjaanmu ke dalam. Coba masukkan. Iya. Iya, di mana-mana, di atas aja biar jangan kotor. Ayo. Nah, kita baru temu mie satu deretan, satu gedebak botol. Ini Penang White Curry. Di Penang White Curry, $5. Penang Spicy Prawn Noodles. Kita beli Penang-Penang. Tapi yang Tom Yum saya kurang suka. Kita beli dua Penang White Curry, kita coba ya. Nggak coba, nggak tahu. Apalagi, ini Buldak Ramen. Nggak usah, ini Mama udah ada. Tuh Isabella udah menungging-nungging di sana. Saya tinggalkan, saya bilang dia pergi ke bagian main-mainan, gengs. Tuh, beli apa, Neng? Ada. Nemu mainan lagi, banyak banget aneh-aneh itu kan. I already have this one. Hah. Ini ada strainer juga. Kayaknya saya harus beli strainer yang ini $3. Kalau kita goreng-goreng kan saya perlu ini untuk mengambil hasil gorengan. Ini lebih bagus apa yang sana ya? Warna hitam lah ya. Saya suka warna hitam. Eh, kok enggak mau nyantuh yang ini, gengs? Ini kita beli yang ini $3. Eh. Nih, $3. Sendok. Jim Jembong Spicy Jin Noodles. Ini harganya $12, gengs. Ini ada kimchi ramen 5 pack, harganya $10. Kimchi saya kurang suka makan kimchi, jadi kita lewatkan. Yang ini Yul Ramen 5 pack $6.99. Ini merek mie apa ini? Ada yang pernah lihat, teman-teman? Ini shrimp noodles $6.99. Ini buatan di mana? Made in Malaysia. Weh, enak kah ini? Kita cobalah ya, nggak coba nggak tahu kan? Semua dicobain. Ini minagori yang teman-teman bilang ya, ini harganya $7. Ada yang bilang, kak itu enak. Nantilah ya, karena saya kan udah banyak beli mie instan di sini. Kita cobain satu-satu, oke? Kita akan balik lagi untuk naguri ini nanti. New gori. Lihat nih, banyak banget udah yang mau dibelanjaannya. Oke, apalagi nakku? Ditinggal tuh banyak borotannya tuh. Hah, apalagi coba? And then this animals. Penghapus. Uh-huh. Ini kan udah kemarin kayak dikasih tante Ria kau sushi. I love these things. Okay lah, you love that thing. Ini enggak usah, udah enggak Santa Claus lagi. I love Christmas. Oh, ini dia kita nemu mangkuk ayam jago yang kayak Ria pakai itu. Saya ketawain dia, ayam jago mangkukmu besar-besar gitu kan. Nih, ternyata beli di sini dia. $6 satu. Saya pikir diimpor dari Indonesia. Wah, mantap. Ceria, bagus, mantap. Ini juga ada cute babi nih, babi. Nah, ini babi kan Hello Kitty. Udah kayak iya kan, hidung pig ini kan, pig. Ini harganya $7 satu. Nih, kau lihat ayam jago Tante Ria ini mangkuk yang kita makan kemarin soto. Ini. Tapi yang ini ukuran kecil, yang ini ukuran besar. $8, yang ini $8 satu. Yang ini $7 nanti. Saya kemarin tuh nengok Ria itu, ih, saya pikir diimpor dari Indonesia. Ternyata di sini ada ayam jago. Okay? Ini sekedar info. Untuk sementara ini kita pakai mangkuk Iki aja dulu. Banyak banget, bagus-bagus, gengs. Ini mangkuk Hello Kitty $10. Udah lah, yuk kita pulang loh, teman-teman. Udah banyak belanjaan kita di sini, udah penuh, ayo, Sen. Saya terlewat Ajinomoto. Ini sekedar info, Ajinomoto begini di sini $3 satu ini, teman-teman. Itu 340 gram. Saya nggak pakai Ajinomoto ya, karena kebanyakan saya alergi, sakit tulang belakang. Udah yuk, sayang, yuk. Kita pulang yuk, nak, yuk. Wait, Mama. Apa lagi? Ada lagi belanjaanmu? Lah, silap. Balik ke sini lagi kita. Ini $3 satu ini, teman-teman. Itu 340 gram. Saya nggak pakai Ajinomoto ya, karena kebanyakan saya alergi, sakit tulang belakang. Udah yuk, sayang, yuk. Kita pulang yuk, nak, yuk. Wait, Mama. Apa lagi? Ada lagi belanjaanmu? Lah, silap. Balik ke sini lagi kita. Itu kan hampir lupa. Nggak mau Yakult? Tadi Mama bilang ambil Yakult. Nggak ada? Oh ya udahlah, beli tempat lain yuk, beli di supermarket Asia yang lain. Oke, kita bayar dulu ya teman-teman. Soalnya adik sama dedi kan nungguin di mobil. Habis ini kita mau membeli lagi goreng-gorengan sama tahu di tempat langganan si Mami Jowo. Mumpung kita udah di sini, oke kita bayar dulu yuk. Hiit, masuk di sini. Hai, how are you? Mie Penang. Yes please, thank you. Oke, akhirnya kita keluar kandang. Mana Daddy? Ayo kita dari sini.
Habis ini kita mau membeli gorengan ya teman-teman dengan tahu. Ayo nak, kita beli makanan. Oke. Okay. Dia dapat belanjaan satu globok kebesar. Nah. Oke, ayo guys, kita mau pulang sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita udah habis belanja. Tadinya saya mau datang pagi ke sini, saya mau melihat pasar pagi yang ada di sekitaran sini. Karena biasanya ada di sini nenek-nenek jualan di pinggiran ataupun maci-maci ya, jual-jual sayur, jual-jual buah-buahan. Tapi karena ini udah siang-siang bolong, kemungkinan mereka udah nggak ada lagi. Dan saya mau mencari makanan di sini, kayak pisang goreng yang dibawa Clara ke rumah Ceria waktu itu. Karena dijualnya di sini guys, dengan tahu. Jadi kita jalan yuk, cepat nak tuh. Tuh Daddy ada di belakang. Oke, ini tempat jualan pisang gorengnya ada di dalam sini. Namanya ini, jadi kita harus masuk, gengs. Kita mau beli pisang goreng yang ini ya. Eti. Mana ini namanya? Muta nggak tahu. Oh, fried. Oke, okay, fried banana. $1.75 satu. Kita beli 6 kali. Oke, okay, kita beli pisang. Dengan kita beli ini 2, karena si Daddy mau yang ini ya. Harganya $1.25. Sebenarnya banyak banget makanan di sini. Ada jelly. Lip, ini jelly. Kau mau nggak? No. Nggak mau. Ini biasanya Isabella mau kalau begini. Ini apa? Putu bambu. Banyak banget kan makanan-makanan ini. Si Daddy bilang ada di sini kerupuk udang. Bukan yang itu, Daddy, different. Oh, look at this, abon. Makanan-makanan Vietnamese ini semua, guys. Oke lah, kita beli tahu yuk. Dari, ayo Daddy, keluar dari sini, Daddy. Nah, kita udah masuk ke toko-toko ini. Di sini juga ada jual buah-buahan dengan makanan-makanan yang sudah jadi. Kemarin saya beli daging babi yang udah masak di sini. Nih, banyak banget. Tuh. Oke, okay, kita mau beli tahu di sini, tahu. Ini tahu langganan Mami Jowo. Mama, I wanna get something from here. Oke, okay, ini Bunga mau belanja katanya. Dia kalau itu mau beli makanan. Ini saya sama Isabella beli yang ini satu, beli minuman itu satu dengan tahu. Kita beli 2 pound tahu. Kongse mix yang mushroom dengan poin. Ini satu lagi cassava, ini enak ini. Saya mau beli ini juga nanti dibungkus. And can I have the cassava coconut please? One portion ya. Yeah. No, thank you. Tuh saya punya tuh. Tengok tuh mama menggila loh hari ini. Beli makanan. Kamu mau borong juga ya, Dek? Ini banyak banget. Ini ada makanan nasi begitu, ada ini juga, ada itu. Wah, kita beli tahu sebelah sana. Tuh, tak kacangnya saya bilang minta asing. Ini ada juga ini. Apa ini namanya? Lupa saya apa namanya. Oh, yang dibawa Clara kemarin ada juga ini. Ini pokoknya di sini kalau beli makanan kita bisa kalep loh. Si Dede aja udah bingung. Tuh. Nungguin. Kita beli jajanan sampai banyak ya, Lip. Itu tahu yang saya bilang. Saya beli mushroom dengan plain campur. Ini kita punya. One pound tahu ya. Oke, thank you. Alright, kita sudah dapat belanjaan di sini, makanan. Tahu saya beli tadi 1 kilo. 1 kilo jadi $10 karena setengah kilonya itu $5. Terus beli 2 cendol dan beli 1 apa itu ubi. Di sini itu enak-enak makanannya, teman-teman. Ini semua rekomendasi dari teman-teman saya. Jadi, ya kita sudah dapat makanan. Tadi dalam itu pack sekali sampai bingung sih, Daddy aja bingung. Daddy, the car behind you. Oke, teman-teman, kita udah sampai di dalam mobil. Saya alergi kumat lagi nih kalau kelamaan di luar. Nih, tadi habis belanja daripada supermarket Vietnam itu, supermarket Asia, yang kita sekali-sekali ke sini karena agak jauh sedikit. Jadi belanjaan kita tadi di dalam itu adalah 210. Ini kan alergi saya. Saya takut kalian kelihatan nanti kayaknya jorok banget mama Elvira gini. Nah, tadi belanjaan kita guys itu di supermarket adalah $210.72. Padahal belinya nggak begitu banyak ya, makanan-makanan buah-buahan yang baru. Nah, jadi untuk teman-teman yang ketinggalan video kita di part video belanja part 1 bisa cek di video kita sebelumnya atau ke playlist belanja kita ya. Dan tadi kita juga sambung beli makanan-makanan yang sudah jadi seperti cendol, es campur lah, ABC, es campur dengan tahu dan apa namanya? Nih, alergi saya kumat. Ubi kayu yang sudah dimasak gitu guys, dessert. Nah, sekarang kita ke rumah, nanti kita akan tunjukin kalian apa yang kita beli dan kita rasain sampai di rumah. Oke, anak-anak udah makan itu si Pororo. Enak, Dek, Pororomu, Dek. I like the grape one, but the apple one I don't really like. Kasih Adek lah, Adek udah habis satu. Oh, iya. Yeah. Iya kan? Just one?
Nanti semua udah tiga loh. Nanti adik kita nanti masuk angin, gembung perutnya minum air. Udah habis. Habis kata Nathaniel. Habis. Dia suka itu. Berarti nanti kita balik lagi ke sini. He like that Pororo drink sayang juice. Habis. Berarti adik suka apple. Oke lah, kakak suka grape, adik suka apple. Oke guys, nanti sampai rumah kita akan makan dessert kita dengan yang ini. Ini rekomendasi tempat yang tadi itu, dua tempat rekomendasi Mami Jowo. Karena setiap ada acara, pasti kita kan mereka akan membawa makanan itu, saya suka gitu. Jadi saya balik lagi tadi ke situ. Dan for sure kita akan balik lagi ke sini ya, karena banyak barang-barang yang di sini itu yang beda daripada supermarket Asia sebelumnya. Oke, okay, Isabella belanjanya tadi hampir $50. Saya nggak nunjukin kalian karena dia balik lagi tadi beli penghapus itu, guys. Pokoknya begitulah. Makanya tadi belanjaan saya end up begitu banyak kan? Oh, tukang jajan. Oke, okay, guys, sampai ketemu di rumah. Bye. Nih guys, kita udah sampai rumah. Ini cendol yang saya bilang sama kalian tuh es campur. Yang ini punya Isabella karena dia nggak mau red bean. Ini harganya tadi $5.50 satu. Dan yang ini saya, karena saya pakai kacang di bawah ya. Jadi kita beli dua. Dengan ini ada, ini yang saya bilang tadi, singkong. Ini singkong ini enak sekali. Creamy dan manis. Saya suka ini. Saya beli ini $5.50. Wih, udah gak sabar dia mau makan. Yang ini punya baby. Nah ini. Enggak. Isabella, saya bilang kau pakai mikrofon. Katanya gak mau, ya udah. Adik mau coba? Iya. Oke, kakak dulu. Gak usah pakai socks. Iya, kosong. Ini, punya saya disabota sama Nathaniel. Cucuk. Wih, minum. Ini dulu, aduk. Begini. Mau gak? Ya enggak lah, orang yang dapatmu apanya. Itu kakak. Tengok kakak dapat jelly. Enak coba. Kalau matanya udah begitu enak. ada aja kau. Ini saya punya udah diambil kacau-kacau sama Nathaniel. Nanti kita kacau ya. Cendol. Nah ini tahu mushroom yang saya bilang ke kalian. Ini saya beli yang plain tadi. $5.50. Saya udah cuci tangan ya teman-teman. Saya try. Mari kita try dulu. belum 5 menit. Ini kita coba sini. Tunggu yang mushroomnya. Yang ini yang plain, yang biasa. Coba yang mushroom. Ini kalau yang mushroomnya kalian lihat ada hitam gini kan? Kita try. Apa sayang? Mau buka box? Bentar. Oh no. Next time mau beli yang ada mushroom onion. Oh. Ini enak sekali, sayang. B? Yes. The mushroom onion is delicious. Plain juga enak, tapi harus kita cocoli sama ini apa namanya? Gula. Cabe itu kasih Daddy try. You don't want? You sure? You want the plain one? Pisang goreng. Nggak pisang goreng, Daddy? This is your stuff. Sesame. Itu kayak cakwe ya, cakwe. Good. Ini enak. Okay. Yeah. Jadi saya beli yang mushroom tadi satu pound. Yang itu 1 pound. Nih, pisang goreng. Pisang goreng jumbo kalau kata Clara. Oh. Hey, ini kita udah makan tadi di mobil, gengs. Tapi Isabella nggak mau, kan, nak? Enak. Saya makannya begini aja. Acak dulu. Ini punya Daddy, cakwe. Tapi kosong. Nggak di sini, Daddy. There's nothing inside. No, oh. Daddy nggak mau. Mau cium. You have banana? Pisang goreng. Daddy, show them. You have pisang goreng. That's a bit tough, ya. Yang ini agak alot sedikit karena kering. They gave us a terrible one. Yeah, that's why they give you 6. Tadi saya beliin 5, tapi gara-gara dikasihnya saya potongan yang jelek-jelek, maka dibelinya saya dikasihnya saya 6. This is the nice cut. This one just broke. It's probably what happened.
Yeah, that's why she gave us 5, 6. Tadi saya pesan 5, saya minta 5 tapi dikasihnya 6 karena mungkin potongannya itu agak kering, garing, kecil. Makanya 6, gengs. Oh, oke, okay, tunggu. Mama try dulu ini. Oh, cendol. Isabella tahu loh cendol. Jangan goyang-goyang, nak. Nanti pusing teman-teman kita kalau kau goyang-goyang, nak. Nengok kamera ini pusing. Ini sinetennya lubangnya di pinggir, jadi susah mau kacau. Saya buat muka begitu karena gigi saya di sini lagi sensitif. Kalau ada yang dingin, ngilu. Tapi enak. Ini buat mama anti gemuk. Anti gemuk. Makin gemuk. Enak sekali. Belum. Enak. I don't like the red bean, so I know. Makanya kok enggak pakai red bean. Yang ini kayak gini, gengs. Nanti ini saya coba ya karena saya mau makan siang dulu. Tuh, creamy ubi kayu. Nanti kita akan makan ini ya. Ini udah tahu saya rasain karena sering saya makan waktu saya ada acara-acara di rumah teman dibawa ke situ. Oke, habis itu belanjaan kita yang lain. Isabella mau makan dulu, gengs. Oke. Okay? Ini belanjaan Isabella tadi. Apa aja kau beli? Okay. Ini $50 hampir. This hair clip for when I'm not washing my hair. You can put it up. Mm-hmm. Ih, nambah pisang goreng. Daddy. Daddy, you add another pisang goreng? And this is my Melody Sanrio. Baru balik belanja, belanjaan masih berantakan, gengs. I don't know what this is. Ada pupuk? No, okay. I don't know what this is, but I wanted to try it. Itu Mickey? Yes, Mickey. Wah, itu kasih adik cokong sih, enak ya? Okay. Jangan gaduh. And then I got this lip thing, but it's candy. Itu candy? Udah kayak lip Kylie ini mama tengok, Kylie Jenner. This is gummy. Oh, ini kalau bawa Isabella belanja ya kak, kenapa nggak ada Isabella? Ini kalau ada Isabella pengeluaran kita di batas keluaran ekstra-ekstra, gengs. Ini nggak tahu mama, teman-teman bisa dengar kamu nggak? Suaranya kan ada mikrofon kau. Ini Isabella udah pakai mikrofon ya, tadi nggak kalian dengar mungkin kurang suaranya nggak kencang. Apalagi? The hair clip. This udah, thing, itu udah dilihat tadi. Okay. Inilah. And then this chocolate. And then biar I cepat, gengs, lama banget. Belanjaan saya belum disusun. Erasers. Ini apa? And I got this erasers. Aduh, macam-macam. $50 ya. Itu Pak Cik sibuk makan pisang goreng. And this is animals. Okay, itu aja belanjaan Isabella. Nih, gengs. Tak apa-apa aja ini beli ini. I don't know what that is. I just wanted to. Makanya, try. Ini belanjaan Mama. Ini nanti kita akan cobain ya. Itu tahu kopong. Itu buah-buah, mana buah tadi yang bundel-bundel itu, mau tunjukkan Daddy dulu, mana ya? Bentar ya guys, saya mau tunjukin Daddy dulu buah yang star apple, nak. Ini. Sayang. We found star apple. Have you seen this before? Touch it, it's just like a mattress, it's bouncy. Ini it's kayak tempat tidur, kayak tilam, buntel-buntel. Ini nggak tahu saya mau describe bagaimana ya, kalau pegang gitu. It's like squishy. Iya, tapi jangan dibonyol. Ini apa namanya, mental tangan saya tuh. Enggak lembek, gengs. Karena kalau lembek itu kan dia lembek-lembek kenyal gitu. Enggak ngerti saya. It's jadi saya penasaran. It's like bouncy but soft. They put in here Happy New Year. Apakah ini untuk New Year aja ada? I know, sayang. It's so. They put it, apa star apple? Apple star? I don't know. Ini. The thing is I like the way it touch like bouncy and firm and I don't know how to describe it. Like kenyal-kenyal ya. Dia makan pisang goreng aja, istrinya ngomong. Daddy, istrinya ngomong, enjoy pisang goreng loh. Oke lah, itu tadi pink apple, pineapple Isabella, dan di luar ada jackfruit, masih ada lagi belanjaan di luar, guys. Ini nanti, oxtail ini saya mau masak, mau menjadi rawon. Alright, kita simpan dulu lah ya. Nanti kita buat ini pear yang tadi, kita buat nanti review, oke teman-teman. Pokoknya si buntal-buntal tadi mana? Ini kok udah di sini, ini dia ada. Pakai kaledu sarungnya ini, nak. Nanti kita try, oke? Okay? Nanti kita marki try nanti guys, oke? Okay? Kita sambut dulu, saya susunin dulu belanjaan saya ini, terus saya makan siang. Habis itu, ini udah biasa karena ini sering kita beli. Ya, oke. Okay.